Terima kasih di atas perhatian anda untuk CTC.fm dengan berbagai-bagai segmen yang kita sediakan khas untuk anda semua, kepada para-para trader ya, kepada juga ada segmen yang bukan untuk trader ataupun untuk kedua-duanya sekali. Okey, seperti biasa hari Isnin kita akan bersama dengan seorang tetamu yang satu bersama dengan tetamu yang akan menceritakan pengalaman bagaimana suka duka, pahit manis dalam menjadi seorang trader yang konsisten, yang berjaya. Jadi lain tetamu, lain cerita dia. Okey. Kalau minggu lepas kita dah bersama dengan siapa? No Name. Yeah, bersama dengan No Name. Dan hari ini kita bersama dengan seorang lagi tetamu yang akan berkongsi. Terima kasih kepada yang telah pun memberi komen. Yeah. Siapa di sini? Khairul. Khairul Khairuddin. Khai Khairuddin. Assalamualaikum. Kemarin satu. Kemarin ni cerita lah. Okey, PM coaching Tuan Tengku Ajlani daripada Morgan Bema. Oh, ni pun sifu-sifu forex. Tengku, terima kasih kepada yang berada sekarang ni di wall kami, ribuan terima kasih. Baik, kita mulakan segmen kita bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat eh? Sihat alhamdulillah. Okey, ni Pak Su nak panggil apa ni? Selalu orang panggil Tengku lah. Panggil Tengku eh? Ha. Memang Tengku Raja ke apa? Eh tak, kerabat. Oh kerabat. Kerabat belayar. Oh belayar. Ha. Tengku mana? Raja mana? Belah Kelantan. Oh Kelantan. Okey, panggil Tengku eh? Ha, boleh. Okey, baik. Tengku sedia maklum. Dah tahu tentang segmen inilah cerita ku ni? Tahu. Tahu lah sikit-sikit kan? Tahu lah sikit-sikit. Ha. Tengok-tengok orang kan. Ha, okey. Baik. Dan hari ini giliran peluang Tengku untuk bersama-sama dengan kita. Untuk menceritakan pengalaman permulaan menjadi seorang pedagang mata wang ni ataupun currency exchange ni. Kita naklah sedikit perkongsian. Dalam perkongsian itu ada pengalaman, dalam pengalaman tu ada tip, dalam tip tu ada panduan untuk trader-trader di luar sana. Kadang-kadang banyak membantu. Betul. Jadi kita bawa segmen ni dan kita bawakan Tengku untuk bersama-sama dengan kita. Dan kita mulakan. Baik, di permulaan ini kenalkan diri sedikit latar belakang kepada penonton-penonton kita yang mungkin ingin mengenali siapakah Tengku ini sebenarnya. Silakan. Okay. Alright. Nama saya Tengku Ajlani Danish Haras bin Tengku Azli. Panjang nama. Umur saya 20 tahun. Okey. Oh, baru 20. Baru 20. Okey. Baru 20. Baik. Saya sekarang account manager lah. Untuk Atirox. Oh, untuk Atirox. Yes. Okey, belajar? Tak sambung belajar. Tak sambung belajar. Tak sambung belajar. Belajar sampai dia tambah apa? Sampai form 5 je. Sampai form 5, yes. Lepas tu terus berkecimpung ataupun tak. Ada buat kerja-kerja lain. Ada buat kerja-kerja lain dulu ah. Okey, sebelum kita pergi ke arah forex ni, macam mana berkenalan dengan forex? Okey, sebelum dalam dunia forex, Tengku buat apa? Sebelum dalam dunia forex. Lepas belajar sekolah apa semua? Saya kerja. Kerja di mana? Macam-macam kerja saya buat. Memang macam-macam. Macam-macam kerja eh? Salah satu dulu masa awal jaga rollerblade. Okay. Pernah cat surau, tolong itu ini. Wow, bagus. Okay. Macam-macam. Lepas tu kerja kat Alamanda, Famous Amos. Okay. Macam-macam. Okay. Sebelum start forex. Maknanya itu mencari pengalaman dan juga yes. Wang saku lah. Cari memang lepas sekolah fikir nak cari duit eh. Okay. Baik. Sejak bila pula yang Tengku tahu tentang forex ni? Actually dah masa awal tu tahulah forex, tapi dia tak tahu lebih mendalam kan. Okay. And then dah tahu awal. Okay. Dah tahu tapi tak tahu lebih dalam lah forex ni apa, apa benda kan. Okay. Lepas tu ada satu hari tu kawan saya sendirilah, sahabat saya. Okey. Ajmal. Dia yang dia ajak saya buat sekali dengan dia. Kira dia yang kenalkan saya lah dengan forex ni. Okey, kalau ingat bila eh? Tahun 2017. 2017. Oh, baru ni. Okey. Baru 2017. Ajmal ni satu tempat ke atau macam mana? Satu sekolah ke? Saya kenal dia dari sekolah. Oh, kenal dia dari sekolah. Dari sekolah. Kawan lah. Okey, mula-mula diperkenalkan dengan forex. Apa yang dalam fikiran Tengku? Duit lah.
Okay, duit. Duit. Lepas tu saya tak tahu lagi trade forex apa semua. Saya starting pun buat IB. Oh, dia ajak saya buat IB. Oh. Maknanya masa tu tak trade lagi? Tak start trade lagi. Okay, masuk-masuk through IB. Through IB. Itu itu dah. Nanti dulu lah kita cerita pasal IB. Okay, tu okay, boleh. Sebab kita nakkan pengalaman tu. Boleh, boleh, boleh. Okay. Dan semenjak bila pula betul-betul Tengku belajar mengenal forex dan apa, yalah, kita forex ni banyak yang kita kena ketahui kalau betul, tak boleh nak suka-suka kan. So macam Tengku, saya start tahun lepas lah, betul-betul serius. Saya start tahun lepas. Lagipun saya saya pun baru start full time tahun lepas. Okay. Baru start. Sebelum tu kerja. Saya kerja juga. Saya time tu part time lagi, buat part time. And then satu hari tu decide nak pergi kerja. Berapa lama part time? Dari 2017 lah sampai 2018. 2018 tu sampai pertengahan tahun. Sampai pertengahan tahun eh. Okay. Sambil bekerja sambil trade, susah ke senang keadaan tu? Susah. Sebab time tu knowledge tak ada sangat. Knowledge tentang trade apa semua lah. Okay. Dan mula-mula belajar apa yang Tengku cari mula-mula untuk mengenal forex ni? Untuk mengenal forex, mula-mula cari lah macam mana nak tahu, nak analisis market lah. Belajar SNR. Tapi memang pening kepala lah sebab selagi satu part time, tak boleh nak fokus sangat. Sambil kerja, sambil tu duduk trade, memang tak boleh fokus lah. And then sampai satu masa tu decide henti kerja, terus fokus sambil-sambil buat IB, sambil tu belajar trading. Belajar trading. Tapi time tu pun tak boleh nak fokus sangat sebab buat IB. Salah satu tu, salah satu saya bahagian marketing. Okay. Dan bahagian trade ni pula, mengenal, yang mengenalkan basic dia, ini candle, ini itu, siapa ataupun di mana Tengku belajar? Saya belajar sebanyak tanya dengan itulah Ajmal. Ajmal lah. Ajmal. And then sambil-sambil tu saya banyak kaji sendirilah dekat Google. Buka, belajar sendiri dekat belajar Google. Sendiri. Yes. Cari macam mana. Mostly saya buka YouTube lah. Buka YouTube. Benda yang paling mudah. Ya, okay, yes. Buka SNR, selalu tengok video Khalid Amik. Benda-benda simple. Dan berapa lama belajar mengenal dengan sendirinya, dengan usaha sendiri di Google apa semua, termasuk dengan Ajmal, berapa lama agaknya ambil masa untuk faham, oh ni trading rupanya? Sebelum kita nak masuk ke arah analisa ke technical ke, kita pergi dekat arah pembelajaran awal tu. Tu mustahak tu. Ramai yang nak dengar cerita sebab ramai yang mungkin ada di luar sana yang trader baru. Betul. Kan bukannya advanced trader. Ada, memang ada advanced trader, tapi kita nak lebih kepada yang baru, Tengku. Jadi di pembelajaran permulaan dahulu. Permulaan. Permulaan. Permulaan betul. Maknanya basic daripada Ajmal. Okey. Lepas tu dan Google advanced sendiri. Yes. Oh, okey. Google sendiri, and then betul-betul faham fundamental dengan technical daripada ni lah, salah seorang sifu saya jugalah, Morgan Ben Mao. Okay. Papa. Oh, okay. Dia yang banyak ajar saya. Dia yang lebih mendalam ajar saya. Wah, okay. Masa tu ambil kelas dengan cikgu? Yes, ambil kelas dengan dia. And then dia ajar saya lebih pada harmonic pattern. Harmonic pattern. Harmonic pattern. Belajar dengan harmonic pattern. Belajar, belajar, belajar. Sakit otak lah. Duk fokus sangat. And then which awal-awal pening lah. Memang payah. Nak cerita pun pening juga tau. Okay. Yang membuatkan Tengku jadi bersemangat, memang dah pening, payah. Okay. Tapi macam mana boleh aku nak kena teruskan juga. Okay. Apa yang membuatkan Tengku rasa, wah ni aku kena buat betul-betul, aku kena serius, aku nak memang boleh buat duit? Apa dia? Family lah salah satu. Family. Okay. Saya jenis, saya tak suka mengharapkan orang. Saya tak suka mengharapkan mak ayah saya. Nak tak nak saya kena cari sendiri. Betul, betul-betul. Dan saya push lah, nak tak nak memang kena push. Ada memang pernah rasa satu hari tu nak give up. Memang pernah. Sebab dia? Alasan dia? Tak tahu, rasa macam tak boleh nak go sangat. Down lah, mood down. Then rasa dah memang ada terfikir nak masuk kerja balik. Tapi fikir-fikir balik, ish, aku ada family nak kena tanggung. And ada adik-adik kecil, nak tak nak kena push jugalah to the limit. Menarik. Penyuntik semangat tu hebat lah. Maknanya keluarga, adik-beradik. Dan untuk
melangkah ke belakang tu tak adalah. Tak ada. Maknanya makin kuat semangat untuk belajar dan belajar. Betul. Okey, trade yang mula-mula. Nak cerita pasal trade yang mula-mula. Adakah betul-betul Tengku faham yang tentang buy dengan sell ni? Masa awal tu tak tahu apa. Memang masa tahu buy sell pun apa pun tengok, nak tahu sell kat atas, buy kat bawah. Okey, itu jelah. Memang yang tu je. Lepas tu tahu candle breakout, tahu sikit-sikit je, nampak breakout, entry. Masa awal memang struggle lah. Struggle sangat. Oh, struggle. Berapa lama struggle tu sebelum rasa steady dengan trade ni? Bukan tahun enggak ah. 2 tahun lebih ah. Ha, and then selepas berhenti kerja saya betul-betul fokus lah. Alhamdulillah. Memang ada okay. Tengku bagi all out lah ni. All betul? Out. Ha, bagi all out. Tengok titik air. Memang sampai sakit mata. Oh, betul. Sampai tukar sakit mata baru. Menghadap PC. Tambah tebal ke apa? Tambah sikit power lah. Okay, sambil-sambil tu kepada anda semua yang ingin bertanyakan soalan, silakan, tak ada masalah. Berkenaan dengan pengalaman macam mana dalam waktu yang singkat Tengku boleh cepat dapat rentak untuk mengenali forex ni dan boleh buat duit. Dan di permulaan dulu depo besar? Sikit je. Dulu depo $10 kan. $10 pun MC, dah berapa ada depo Malaysia. MC depo. Memang dulu pun kaki depo jugalah. Memang sukalah depo ni. Memang nak orang kata keinginan nak tahu tu tinggi. Nak tak nak aku kena buat juga. Tu dah semangat orang ni. Bagus. Berapa lama dalam keadaan begitu? Berapa lama? 2 tahun lebih jugalah. Ha, nak kenal forex pun, nak faham macam mana nak buy sell pun makan masa jugalah. Sebab orang kata lain orang, lain dia punya kefahaman dia. Betul. Ha, forex ni dia basic is basic. Kefahaman untuk individu tu berlain. Betul. Dan mempelajari pembelajaran teknik yang awal dulu, adakah yang naked chart atau macam mana? Naked chart lah. Macam-macam. Awal naked chart. Dan lepas tu cuba kaji BBMA. Okay. Tak boleh masuk. Memang dulu orang kata buka MT4 tu macam-macam lah. Indicator okay. Memang macam-macam. Cubalah Cuba belajar BBMA, tak boleh masuk. Buat itu ni tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Last kali back to basic lah. Naked chat jugalah. Macam mana pun naked juga. Naked juga. Maknanya yang sesuai dengan Tengku sekarang dan juga dulu. Naked chat. Betul. Okey. Dan okey, pembelajaran dia naik setapak demi setapak. Betul. Okey, bila Tengku rasa macam wah, aku dah boleh buat lah. Dah rasa profit walaupun dia sikit. Dia bukannya sikit banyak tu, sebab yang pentingnya nak dah rasa keuntungan daripada perniagaan tu. So bila tu? Tahun ni jugalah, awal tahun. Awal tahun ni. Awal tahun betul-betul confident dengan analisis. Starting awal tahun lah. Belajar. Memang setting awal tahun dah start belajar harmonic pattern lah dengan papa tu. Okay. Dengan Morgan. Dari situ kaji. And then Back test tu penting lah. And then kaji. Lepas tu try masuk real market. Maksud dia masa belajar tu kena selalu buat homework. Macam back test tu, yes. Kena sentiasa buat. Yes. Macam saya sejenis, saya buat selalu. Saya back test. Kaji teknik ni betul ke tak. Teknik ni kat sini nak buy, nak sell. And then lepas tu try deposit. Alhamdulillah ada hasil. Time tu dah start confidence level naik. Confidence level tu penting. Maksudnya awal 19. Awal mula-mula merasai confident betul-betul. Aku boleh trade. Aku memang boleh trade. Dulu walaupun kadang selalu bertanya refer lah, analisis betul ke tak. Kata betul, tapi kita di sini tak confident dengan benda tu. Kita tak confident. Betul, jadi masalah kan. Betul. Lagi kadang kita dah bertanya tentang analisa, tetapi balik-balik diri kita juga. Betul. Ya ke tak ni kan. Baik. Lepas tu nak tak nak bermain dengan diri sendiri. Dia emosi yang kena jaga juga. Nak tanya ingat orang, tak depo berapa tu masa yang profit tu? Masa profit starting $50. $50. Memang starting kecil tu, lepak tu. Yalah. Boleh grow? Boleh. Sebanyak? Sampai $500 je. Sampai takat tu betul. Okay, stop, lepak yap.
Okey. Lepak jap, kena lepak jap. Daripada $50 boleh grow sampai $500. Ya, slow-slow ah. Itu yang datangnya keyakinan. Yes, betul. Dan adakah masa tu dah dengan harmony pattern ni ke dah serasi ataupun dah masih lagi dalam kajian? Dah serasi. Sambil-sambil tu kaji juga. Ha, sambil-sambil kaji. Kadang-kadang kita dah faham teknik ni. Okey. And then tiba-tiba keluar benda yang berkaitan harmony pattern tapi nama lain. Benda tu main emosi juga. Asal nama macam ni, asal macam ni. Itu rekaan daripada certain-certain trader. Buka website nama lain. Dia dah setiap harmony pattern tapi ada nama founder dia semua. Oh, yalah. Bentuk dia lain. Setiap dah butterfly, crab macam-macam. Ah, itu macam, "Uish. Aku nak kena kaji balik ni. Kaji." Tapi benda tu orang kata tak ada apa pun, still back to yang apa yang kita belajar lah, kan? Adakah harmony pattern yang Tengku belajar ni adalah indikator dia yang memang orang kata basic punya harmonic pattern ataupun macam mana? Sebab harmonic pattern ni pun macam tadi Tengku cakap, ni harmonic pattern tapi kenapa dia ada macam ni? Kan, maknanya ada penambahan ke ataupun yang memang original harmonic pattern? Memang yang original lah. Nak, memang cari sendiri, tak guna apa-apa indikator. Okay. Untuk cari bentuk butterfly tu, okay, memang semua cari sendiri. Memang belajar dengan Morgan tu pun disuruh cari sendiri semua. Oh, betul. Bila dah lah, dia pun sendiri cakap bila dah lama guna, nanti bila buka MT4 mata sendiri auto nampak. Memang betul benda tu. Lalu kita pun tak percaya kan. Oh, mana sekarang dah nampak ah. Memang buka macam okey, butterfly dah kat sini. Kat sini. Senang. Lukis je sekarang. Guna apa? Triangle tu. Pasang tempat pivot line, tempat entry, settle. Tunggu masa je set up. Fuh. 50 ke 500. Itu besar tu. Dah berapa persen kat situ? Tapi alhamdulillah lah. Sebab bertahun, dua tahun daripada umur berapa? 18 sampailah ke sekarang tahun ni di awal. Itu makan masa yang bagi Pak Su lama tu, 2 tahun. Tapi ada yang lagi lama, mungkin kefahaman tu lambat sampai ke, Allahuakbar, ataupun mungkin dia tak serasi. Bukan serasi, dia macam semangat, semangat lah. Semangat dia mungkin agak cepat. Cepat tersenggol. Dia bergantung tadi sendiri semua. Betul lah. Sebab macam Tengku cakap dah nekat nak belajar semua sungguh. Betul. Ada orang di separuh jalan kata, "Ai, tak boleh lah ni, kenapa ni? Aku tak faham." Depo habis. Dia pergi ke arah lain. Betul. Dia pergi ke arah lain, lain. Jadi dia agak sukar lah. Nah, jadi sebenarnya penting atau tidak untuk mencari indikator tersendiri macam gunakan harmonic pattern. Dan macam ada orang lain dia senang dengan BBMA. Macam mana pendapat Tengku? Pendapat saya, once dah dapat satu teknik tu yang kita faham, teruskan dengan teknik tu, terus kaji. Jangan bila nampak okay, kita dapat teknik, tapi bila tengok orang lain punya teknik lagi senang, lagi profitable, kita pergi jump kat teknik lain. Keep jump tempat teknik lain. Kat situ kat konsisten lah trading. Tak fokus satu teknik. Nampak benda senang je pergi, nampak benda senang je pergi. Bila nak start rasa susah kan. Okay. Banyak saya jumpa macam tu. Okey. Okey, bila bila dah rasa profit di awal-awal dulu dengan $50, adakah selepas itu Tengku terus menjana keuntungan ataupun ada juga turun naik macam mana cikgu-cikgu yang lain? Itu mesti ada turun naik tu. Kadang itu semua emosi lah. Dah nampak, "Ush, aku nak kena entak. Oh. Market reverse." itu biasa. Itu biasa. Memang rasa nak hentak. Okey. Ya, saya nak cuba tengok ada soalan yang menarik ataupun tidak. Okey. Sekejap ya. Alright. Kita layan orang dekat wall ni. Moga Danish bapa handsome. Sipu-sipu buat muda-muda lagi dah berjaya. Okey, Amirul Danish nak kenal dengan Ajmal juga. Ada yang kenal tak? Okey, bangga kerabat Tengku. Bagus. Hebatnya Tengku. Okey, salam tuan. Trend tu apa tuan? Trend. Ni daripada Hafiz Sanison. Oh, Hafiz Sanison. Trend tu apa? Trend. Kalau bagi Tengku. Bagi saya trend, market punya trend lah. Downtrend ke uptrend? Dia bukan trend baju. Bukan tu nak tahu betul ke tak trend tu.
Okey, kalau nak belajar macam mana caranya, ada buka kelas ke tak ni daripada Man Hasri? Okay. Oh, Man Hasri. Ada kelas ke? Kelas dululah saya buat. Sekarang ni? Sekarang saya tak buat sangat lah. Lebih pada marketing? Saya lebih, kalau siapa yang nak belajar, saya dah ada lah orang dia. Oh, okay, boleh pas ambil baik, kat baik, sini, baik, ada baik. Sini. Okay, macam mana kita nak macam mana nak suruh kita konsisten, disiplin dengan teknik yang kita belajar? Sebab bila kita belajar banyak teknik, kita jadi selalu tukar-tukar teknik. Betul. Baru kita sebut tadi kan. So, sikit bagi saya. Okay, bagi saya nak konsisten dalam satu satu teknik tu, keep study lah benda sama. Study sampai boleh buat profit. Walaupun benda tu susah, keep study. Tu je penting. Teruskan mengkaji, teruskan membaca dengan satu teknik tu. Jangan nampak benda lain senang, jam. Nampak benda lain senang, jam. Benda tu pun efek lah kat diri. Konsisten, tak konsisten, emosi. Dia pun pelik. Eh, asal aku pakai teknik ni dapat buy, kenapa tiba teknik ni sell? Pening kat situ. Okay. So, stick satu teknik, cari pada analisis. Settle. Okay, baik. Nak dengar juga lah cerita. Pernah tak mengalami perkara-perkara yang pahit lah dalam trade ni? Sebab kita selalu dimomokkan dengan bulan bintang, jarang orang nak bercerita. Tapi dengan segmen ini ramai cikgu-cikgu yang bercerita tentang bagaimana susahnya, yang sampai terpaksa menghabiskan modal yang begitu banyak sebelum berjaya. Macam Tengku, saya waktu pengalaman pahit masa awal dululah. Kata dulu pun macam saya kan, dulu saya starting lebih pada IB kan. Betul. Kita orang lebih pada provide biasa lah, copy trade, benda semua. Tapi bila benda tu hancur, kena dengan klien lah, kena betul. Attack sana sini. Memang betul. Stress sangat. Memang mostly banyak benda tu lah. Itu yang banyak mengganggu. Yes. And then dengan salah satu ada pada broker lah. Ni kisah broker lama. Okay. Baik, daripada segi trade? Daripada segi trade yang tu lah. Dia pengalaman pahit, misal kata dah grow beribu-ribu, tiba-tiba loss dengan macam tu je. Yang tu lah yang saya cakap tadi, yang $500 tu. Yang tu memang mode down gila. Okay. Yang tu lah, lepas tu stock jap, sambung balik marketing. Yelah, saya faham sebab dia daripada 50 grow ke 500. Bila dah ada 500, emosi ganggu. Yes, rasa nak hentak lagi. Lock gajah, hentak lagi kau-kau. Lalas, tutup. Dia walaupun amount dia kecil, bagi paksu besar 50 jadi 500 tu, ya Allah, berapa peratus satu. Okey, lepas tu dekat situ keyakinan sampai. Yes. Kat situ berkobar-kobar dia lain macam. Kata wah, kalau 50 boleh jadi 500, 500 boleh jadi 50,000. 50,000 kan. Itu dah sebabnya. Okey, macam mana menyerap tekanan emosi apa semua selepas yalah, dah ada 500, tak nak withdraw, tak nak rasa duit tu. Tinggalkanlah 50 tu balik. Buat lain kan. Okay. Down tu saya tahu, saya faham. Okay, pasal faham. So macam mana kita nak handle? Sebab orang di luar sana banyak mengalami benda yang sama. So kita nak handle. Alamak, kalau aku profit, kalau aku withdraw pun tadi aku dah untung. So macam mana cara nak handle? Macam Tengku buat macam mana? Macam saya duduk relax lah. Nak tak nak kena terima juga salah kita. Betul. Tak boleh nak salahkan benda lain. Ada setengah tu mesti dia salahkan benda lain. Okay. Salah broker lah, tu inilah, spray lah. Tak nak, relax. Bakar okur sebatang. Okay, ni salah aku, okay, lepas ni tak buat dah aku. Macam setiap kali kesalahan yang kita buat tu, kita belajar daripada kesilapan lah. Lepas tu tak buat dah lah. Dah tahu dah modal dah grow besar, janganlah hentak-hentak. Teruskan dengan lot size yang sama, yang follow sama. SOP kat situ belajar. Nak pegang SOP tu payah. Yes. Geram tu lain macam. Emosi. Emosi tu. Aku dah banyak ni kan. Aku nak lagi ni. Biasanya macam tu lah. Betul. Tapi kalau sebab kita jenis yang kalau ada modal, sentiasa ada modal, tak apa. Betul. Macam Pak Su, macam yang lain-lain di luar sana, bermodalkan $10, $20, $50, nak depo $100 pun Allah sayangnya. Kan. Betul. Macam tu lah. Okay. Kawalan daripada segi emosi, macam mana Tengku buat? Lepaskan semua, tak nak tengok, ataupun rehat, ataupun berapa hari ambil masa? Macam selepas saya nak dengar pengalaman daripada Tengku. Macam kalau lepas kejadian macam tu, saya stop je lah. Jangan sentuh MT4. Relax. Buat benda lain. Sibukkan diri. Daripada kita asyik duduk sorang-sorang, duduk fikir benda tu, fikir. Benda tu boleh jadi, setengah orang boleh jadi depression. Betul. So kena tinggalkan, buat benda lain.
busykan diri dengan benda lain, lepak dengan member ke. Kat situ kita recovery lah. Lagipun salah sendiri kan, nak tak nak muasabah lah. Muasabah. Muasabah kena. Memang kena muasabah lah. Salah di sendiri. Okay, dan selepas peristiwa tu, selepas cool down apa semua, apa langkah seterusnya daripada Tengku untuk menjamin emosi masih terkawal? Sebab dah jadi kejadian pertama, cakap wah aku kena kontrol ni. Apa yang Tengku buat? Follow SOP kita ketat lah. Follow memang. Boleh kongsi SOP? SOP macam sikit lah, sikit. Okay, boleh, tak ada masalah. SOP sih, kalau starting account $100, hanya entry maksimum 3 lot sahaja. 1 sen, 1 sen, 1 sen. Itu $100. Kalau naik $200, sama juga. Kita hanya darab dengan 3%. So kat situ kita dah tahu. 3 lot je. 3 lot je. Itu SOP lah. Okay. Memang pegang kemas-kemas. Yes, yes. Walaupun amount dah grow, stick pada SOP. Jangan dah nampak account grow besar, nak buka 10 sen, $1. Stick SOP lah, darab 3%, tahu amount. Contoh, dapat $9 total entry yang okay, kena, yang boleh. Kita bahagi kat situ, that's why kita boleh layer. Macam contoh nak nak sell, dia retrace sikit, boleh buy, boleh buy. Ni kalau boh hentak $1 kat situ, betul juga. Kita tak boleh nak counter lah. Margin level pun tinggal sikit. Tu yang saya pegang sampai sekarang. Wow. Ambil lah sebagai panduan. Eh, bagus. Bukan, kita jangan tengok umur, tengok pengalaman. Sebab tu saya suka bila tetamu datang cerita pasal pengalaman. Yang 20 tahun, 30 tahun tu dah memang tentu hebat lah. Macam yang adik-adik Pak Su ni, umur 20 tahun dah berjaya dalam trade. Walaupun tak berjaya, orang kata bukannya nak menjadi orang kaya raya kan. Tak, sebenarnya senang untuk kita guna pun dah, alhamdulillah. Okay, ada target tak Tengku dalam trade ni? Ada. Target saya, apa yang saya target dalam forex ni, saya hanya tempat kumpul duit. Tempat? Yes, untuk kumpul duit saja. Wow. Untuk dah berapa banyak lah? Ha? Tak ada lah. Mana tahu nak kumpul mesti macam nak tunang ke, nak kahwin ke kan. Mana tahu. Saya target untuk kumpul duit dan buka bisnes lain lah. Sebagai yes, bantu. Yes, untuk backup trade, still trade. Kata tak, kata tak menyelah macam dulu lah. Itulah yang betul. Silent kan, relax trade. Sambil tu kita buka bisnes lain. And then siapa pun fikir nak buka bisnes lain, boleh backup untuk adik-adik. Yes. Senang adik-adik, kalau apa-apa jadi masa depan, kita dah ada dah benda kita nak bagi kat dia. Yep. Okay, kau boleh handle bisnes ni. Ni aku yang buka untuk kau, kau settlekan semua. Okay, macam Tengku. Tengku minat apa Tengku? Saya? Bagian bisnes? Minat apa? Bagian bisnes tu saya pun tak tahu sebelum minat. Belum lagi lah. Belum lagi. Belum nampak lagi. Belum nampak lagi. Cuma sekarang ni kumpul duit je. Yes, kumpul duit je. Okay, saya doakan semoga tercapai. Okay. Tak, ini satu apa dipanggil macam langkah masa depan. Okay, dia dah nampak. Okay, dia nak kumpul duit dengan profit yang diterima. Kumpul sehingga berjaya untuk buka satu bisnes. Kita doakan yang terbaik lah, insyaAllah. Okay, baik. Dan kenangan paling manis dalam trade ni? Kenangan paling manis? Sebelum saya nak sentuh tentang pembelajaran sikit nanti. Paling manis lah, paling manis tahun ni jugalah. Okay. Di mana saya dapat withdraw dalam sebulan tu, withdraw dalam $1,700. Dengan modal? Modal tentu tu sikit, $500 starting. $500 starting? Haa. Grow, draw. Esok plan pergi Jepun. Terus pergi Jepun. Dengan semua, dengan Ajmal apa semua. Itu paling manis lah. Pergi melancong dengan duit profit eh. 1,007 kali dengan 4 poin. Eh, banyak tu. 8,000 lebih lah. 7,000 lebih. Terus pergi Jepun eh. Terus pergi Jepun. Tak fikir banyak. Plan hari ni, esok beli tiket, esok terbang. Berapa hari kat sana? Seminggu. Wow. Time tu pun fikir tak plan, tak ada planning. Tak ada ambil package, backpacker je. Gerak backpackers je, backpacker je. Dengan bermodalkan $1,700. Banyak tu kat sana. Okay, apa yang membuatkan Tengku grow masa tu? Saya nak tahu, mungkin boleh kongsi lah. Nampaknya, nampak macam mana benda tu, pattern tu, ataupun daripada analisis bawa ke chart ke macam mana? Selalu analisis lah. Check, nak kita deposit, kita ada macam okay, aku nak buat something kan duit ni. Okay. Nak buat something.
Nak tak nak kena grow. Tapi itu yang saya fikir tadi tu. Grow. Analisis memang tu tiap malam mengadap chat lah. Untuk apa esok cari setup, nak tunggu setup, semua akan masa lah. And then payah juga. Itu once dah orang kata itulah fikir satu, aku nak kena buat something dengan duit ni. Saya fikir yang tu je. Saya tak ada macam ada target lah dengan depo tu. Lagipun dia orang dah sembang, weh, jom pergi Jepun apa semua kan. Uish, takkan aku duduk sini kot. Depo Trade terus buat homework kat rumah. Terus analisa apa terus semua. Tentu memang duduk rumah sekejap lah. Tak keluar. Berapa hari tu? Boleh tahu berapa lama boleh grow sampai 1,700 USD? 1,700 tu dalam sebulan lebih. Wow. Adalah terhentak sikit tu, standard lah. Hentak-hentak sikit kan. Sebab nak cepat kan. Betul. Boleh tahu boleh. Tapi hentak pun dalam kawalan. Yes, betul. Dalam kawalan. Hentak dalam kawalan tu penting lah. Dia tak nak jadi macam dulu. Hentak dalam kawalan pun ada. Tengok. Okay. Okay, baik. Belum ada soalan-soalan yang menarik lagi. Okay, apa yang menarik dengan Etirop? Saya ingin buka akaun. Okay, kejap lagi. Yang tu kejap lagi lah. Di penghujung nanti saya akan berikan ruangan. Baik. Bila dah capai, apa yang Tengku rasa? Apa yang sebenarnya berlaku masa profit 1,700 tu? Apa yang berlaku? Tepat ke analisa atau tepat ke entry ataupun teknik apa yang membantu sebenarnya? Kalau nak cakap teknik membantu, sebab kita kadang-kadang kita tanya pasal pasal apa loss? Oh ni pasal ni lah, salah baca lah, aku tekan lebih lah. Tapi kali ni nak tanya pasal profit. Kenapa boleh profit sampai 1,700 USD? Dan membawa anda ke Jepun. Bawa ke Jepun. Salah satu tu lah, jangan rushing lah. Kata jangan tergopoh-gopoh jadi setup. Kalau boleh nak ada setup terus malam tu. Kalau tak ada malam tu, tak payah? Tak payah, relax. Walaupun dapat setup, kita tunggu je sampai entry point. Itu cara saya. Tunggu je, tunggu sampai tu. Okay, baru masuk. Macam saya terus standby, saya limit by limit. Okay. Saya terus standby. Kalau tak kena, tak apa, cari lain. Tak ada rezeki. Tentu layer. Tentulah cari setup. Tunggu. Saya jenis set and forget. Maknanya tak macam tak ada tetapkan lah Tak ada setup pun buat-buat macam ada setup. Tak, tu penting. Sebab nak buat something kan duit tu, kena disiplin. Biasa main time frame apa? Saya selalu daily? H1, H4. Scalping ke swing? Swing intraday lah, mostly dua tu lah. Dua sekali. Sebab scalping ni sejenis tak suka mengadap. Betul lah, ada yang jenis tu suka mengadap, tak apalah. Yang jenis macam ramai juga yang malas nak mengadap sekarang ni kan. Dah pasang siap. Okay, tak boleh tutup. Nanti kita tengok lah. Kan? Okay, itu punca satu sekali, tunggu setup. Tunggu setup. Bukan cari setup. Bukan, tunggu. Cari memang tak jumpa. Kalau dia tak datang yes, kan. Sambil cari, dah jumpa setup, kita tunggu. Sampai ke tempat tu. Tunggu setup cantik lah. Yes, tunggu setup cantik. Bukannya kita paksa setup tu jadi cantik. Tak boleh. Market tak boleh dengar cakap kita. Memang dia kita modal masa kita 10. Orang naik 10 trilion. So okay, ada tak pair yang favorite? Pair favorite? Ataupun jenis apa setup sampai itulah aku main. Itulah aku niaga. Selalunya UCAT lah. UCAT bagi saya pair dengan cakap. UCAT pair dengan cakap. UCAT UCAT. Alasan sikit. Alasan sikit. Pak Su suka dengan alasan. Sebab apa UCAT? Sebab UCAT memang sebelum-sebelum ni pun dah tempat sama yang saya dah profit. So bila sampai lagi tempat yang sama, saya masuk juga kat situ, dia akan pergi juga. Alhamdulillah juga. Itu yang saya minat UCAT. UCAT dengan EU. Dengan EU pun dengan cakap. Dia tengah turun sampai hujung-hujung, ambil betul-betul dia dah overbought. Oversold, standby by limit. Kena terus pacak. You pun dengar cakap. You can. Okay, menarik eh. Alasan yang dibagikan tu. Dengar cakap. Okay, you can dengar cakap. Saya tak tahulah yang JJ dengar cakap ke tak. JJ tak minat. Tak minat. Okay. Sebab tu Tengku tunggu eh. Maknanya tak mencari setup. Currency-currency sembrono tak ada. Betul, setiap minat GBP selalu tu. Macam sekarang pun tengah krisis. Memang krisis. Then kita kadang kita dapat gaji tu, dapat benda lain. Betul lah. Kalau kita dapat banyak. Kalau kita habis pun habis banyak. Betul. Macam last time dia dah sampai betul-betul last support. Dia turun lagi. Cakap nak pay apa ni? Apa benda ni?
Okay, baik. Tengoklah anda punya kesukaan pair kan. Pair apa yang sering membawa keuntungan kepada anda sedang anda meniaga. Tak kisah. Anda pilih. Saya cuma tanya pendapat Tengku. Tengku minat UCAT dengan EU. Okay, baik. Selepas mendapat profit yang banyak tu, bagi Pak Su banyak lah, mungkin bagi orang lain sikit. Bagi Pak Su $1,700 tu banyak. Pak Su nak kumpul pun banyak tahun. Okey, ni dapat dalam sebulan lebih. Okey, adakah bagi Tengku teknik harmonic pattern ni memang dah sebati dengan diri? Yes. Ataupun sesuai sangat? Memang dah sesuai sangat. Memang yang inilah sesuai dengan diri saya. Pergi tengok teknik lain memang tak boleh masuk dah. Harmonic pattern saya, saya teruskan kaji harmonic pattern ni. Walaupun dia payah pada peringkat awal. Betul. Saya kaji-kaji, saya nampak dia unik. Sebab kita dah tahu, dengan pattern tu kita dah tahu buy sell kat mana. That's why saya terus kaji. Ush, macam best teknik ni. Kaji-kaji-kaji sampai dapat. Sampai orang kata dah faham lah sendiri sekarang. Bila sendiri dah faham, bila orang tanya kita, tapi kita payah nak cakap kat orang kan. Sebab yalah, kita punya kefahaman, kita nak cerita kat orang payah. Lain. Takut orang dengar tu lain. Betul. Kita masuk, kita nak cakap tu lain. Fahaman dia orang tu lain. Sebab tu kena macam Tengku lah, Tengku homework sendiri. Selalu buat homework kan, selalu melatih. Ada tak Tengku buat bagi-bagi masa untuk okay, aku nak contoh lah, aku nak belajar sekian banyak time, lepas tu time ni aku trade ataupun bagi-bagi masa? Macam saya, selagi confident nak trade tu tak sampai, saya teruskan belajar. Teruskan kaji. Bukan relax, wah-wah tak? Nah, tak. Memang teruskan kaji. Selagi macam, ish, aku tak confident, keep kaji. Back test, testing, ish, macam tak confident, kaji. Sampai dapat. Sampai orang kata ni semua atas diri sendiri lah. Confident level, the level, kefahaman, emosi, benda tu penting lah. Okay. Susah ke menjadi seorang peniaga mata wang? Bagi saya, benda ni tak ada susah mana. Dia semua atas orang, atas diri sendiri. Akan ada orang slow learner, ada fast learner. Dia semua atas diri sendiri lah. Kalau dia rajin kaji, rajin buat homework, memang senang. Tak tipu, memang jadi. Memang jadi ya? Memang jadi. Okay. Semua atas diri sendiri. Semua atas diri sendiri. Sebab fahaman tu datang pun diri sendiri. Betul. Ada orang tengok 3 bulan, okay, aku dah boleh dengan pattern ni. Ada orang 3 tahun pun nak cakap, oh peningnya. Kan? Jadi nasihat kepada yang macam tu, bagi Tengku, apa yang perlu dia buat? Nasihat saya, kalau yang jenis dia susah nak faham, misalnya dia belajar satu teknik, contohlah BBMA, okay, dia susah nak dapat. Jadi adakah perlu dia terus dengan BMA ataupun dia cuba ke lorong lain? Cakap eh? Boleh. Bagi saya teruskan lah. Lagi satu, apa-apa nak belajar, mentor penting. Mentor penting. Apa-apa kita tahu, kita boleh refer. Kita boleh tanya. Betul. Apa-apa nak buat, mentor penting untuk orang guide kita. Senang, sebab kadang kita belajar, kadang ada setengah orang tak tahu apa-apa, dia belajar je kat Google, and then dia tak tahu nak tanya siapa. Kat situ, that's why pasal jadi confident level tak naik. Dia jadi macam, ish, betul ke tak ni? Aku dah tak tahu nak tanya siapa. Siapa je yang tahu forex area sini? That's why kena ada salah seorang pengajar yang dia boleh tanya selalu, boleh lepak tanya. Tu penting jugalah. Sebab tu trader-trader kat Malaysia ni kebanyakan dia macam tu. Dia mesti ada group dia. Betul. Partner dia untuk dia berbincang kan. Kalau dia pergi sendiri-sendiri, silent trader tu lain. Dia orang tu dah level lain. Dia jadi silent sebab dia tak nak dah. Dia dah penat, mungkin dia nak trade, dapat keuntungan sikit-sikit kan, duduk relax. Macam yang baru-baru ni tak boleh jadi silent trader. Jangan. Jangan, dia kena ada kawan. Betul. Ada group, tak kisahlah group apa pun, kena pula kena rajin cari lah. Betul. Kadang-kadang kita cari member memang agak-agak susah, tapi sekarang ni di Facebook dah banyak, terlampau banyak. Banyak. Kalau agak payah, dekat Wall CTC tu pun boleh buat pertanyaan. Betul. Siapa yang SNR, minta pendapat, tak ada masalah. Sebab tu kita wujudkan CTC ni. Bukannya sebab saja tak ada. Kita nak kumpulkan semua trader kat Malaysia ni. Sabah, Sarawak, Brunei, Indonesia pun sekarang dah ramai dah. Betul. Yang ramai bersama dengan kita. Okay. Sekarang ni dah, wah, tinggal 15 minit lagi. Ya.
Nampak diam tak diam kan. Ha, kau mula-mula takut. Takut sangat lah. Takut sikit. Tak biasa. Okey, baik. Pastu nak dengar nasihat daripada orang muda untuk trader-trader yang baru nak ceburi bidang trade. Nasihat saya. Ha. Sebabnya kadang-kadang dia orang dengar tapi nak mula langkah tak tahu. Banyak juga kawan-kawan Pastu yang nak tapi takut. Takut satu lorongan tak ada. Lorong tu tak ada. Jadi bagi saya saya punya tips lah. Tips dia salah satu, kena rajin bertanya, rajin mencari mentor, rajin buat homework sebelum masuk real market tu. Testing dulu kat demo. Memang demo ada kan. Demo ada tak ada masalah. Jangan masuk real market dulu. Demo ada, kita sediakan demo, gunakan dengan baik lah kan. Walaupun bila masuk real market emosi dia lain, tapi kat situ kita tepat buat homework. Homework tu penting lah. Homework sampai sekarang masih lagi guna demo. Ha? Macam kadang-kadang tak confident sebab, sebab nak nak dapatkan confirmation. Kadang-kadang guna juga tak tipu. Ada hotel yang belas-belas tahun pun beritahu Pak Su, kata sama je. Dia kata tak yakin, dia pergi balik. Betul. Demo ada, kita try kat demo. Jangan jangan rasa terlepas setup ni rugi, tak ada. Apa pun back to basic. Apa pun orang kata rasa emosi ke apa, back to basic lah. Jangan rasa nak push. Rasa penat, rehat kejap. Rehat, sambung balik. Jangan stop. Yang tu penting lah. Jangan give up lah dalam forex ni. Forex ni memang tempat boleh buat duit, tak tipu. Memang tempat boleh buat duit. Cara je penting. Cara je kan. Cara penting. Baik, tu dia tuan-tuan penonton, yang dah memang trader tu mungkin akan faham. Yang bukan trader, sebenarnya perniagaan mata wang ni sebenarnya boleh menghasilkan keuntungan. Anda nak buat side income. Sebab ada je yang bukan full time trader. Kita ada part time trader. Dia ada masa-masa dia. Masa siang bekerja, kerja. Bila masa waktu free baru dia trade. Itu pun dah menjana banyak. Sebab ada contoh dia dah banyak sangat yang bekerja. Macam-macam kerja lah. Kalau cakap nanti orang tak percaya. Tapi itulah hakikat dia kan? Okay, nasihat sikit kepada trader. Tadi kita nak cakap kepada orang-orang yang macam ni, yang baru. Sekarang ni dia dah 2 tahun, dah 3 tahun. Tapi dia belum lagi, belum ready ke takut? Bukan belum ready, dia tak, dia dah belajar macam-macam teknik. Tapi nak rasa profit tu macam semangat tinggi. Sanggup habis depo, habis depo. Tapi macam, faham kan? Maksud saya dia keinginan dia tu untuk berjaya dalam trading ni, tapi macam ada je halangan dia. Jadi yang cuba, yang dah lama mencuba masih lagi belum berjaya. So nasihat Tengku pada dia orang, belum berjaya buat profit lah. Belum berjaya. Mentor penting. Bagi saya satu je, mentor. Cari mentor lah. Cari mentor. Cari orang kita boleh refer. Itu saja. Bila once kita asyik jumpa, kita asyik bertanya, benda tu akan diri sendiri. Semua dari atas diri. Confident level tu penting. Emosi pun satu, kena jaga. Benda-benda tu emosi lah, main emosi. Macam walaupun dah 3-4 tahun dalam forex, tapi nak buat profit pun masih payah. Itu semua emosi lah. Baik. Mentor tu saya mentor setuju penting sangat. Mentor tu yang akan memberikan kita keyakinan balik sebenarnya. Betul. Motivation. Kena mentor yang betul lah. Betul. Bukannya cari scam. Mentor yang boleh ada sini, kau kena pusing dengan aku lah. Kau masuk 3,000 aku bagi kau. Jadi tak nak, kita tak nak macam tu. Dan diharapkan di luar sana juga kepada yang mencuba dan mencuba terus mencuba, tapi jangan terlalu memaksa diri anda. Betul. Kalau tak boleh, cari group, cari kawan yang lebih bagus macam aku cakap. Cari mentor, minta nasihat daripada mentor-mentor. Pasti bendanya sikit je. Sebab apa anda tak berjaya tu, anda sikit je. Betul tak Tengku? Betul. Kadang-kadang kita fikir balik, sama je trade ni. Betul. Trader tu ke trader ni ke, sama je. Cuma sikit je masalah dia. Betul. Dia main dengan diri sendiri. Betul. Dia ada semua diri sendiri. Okay, dan sekarang ni ni daripada Hafiz, apa yang menarik dengan Atirok dan ingin buka akaun
yang menarik? Dia newbie. Okay, sedikit lah saya bagi ruang alright ni sikit lah. Alright. Apa yang menarik kat T-Rox ni, dia punya support lah. Seminat dia punya support. Sebab kita support pun dari kita-kita juga. Macam saya account manager, nak approve account, nak settle dia punya withdraw, deposit, nak suruh pantaskan, senang. Anything issue, kita boleh terus direct dengan HQ. Itu yang best dengan T-Rox. And then dia punya account klasik, seminat klasik account dia. Klasik account dia standard spread, minimum deposit $50. And then apa yang menarik lagi nak bukanya dengan okay, lagi satu partnership lah, IB. Oh, partnership IB. Tentang IB tu. Okay. Baik, tuan, saya berminat untuk belajar harmonic pattern. Dengan siapa saya boleh berhubung? Dengan siapa? Dengan Tengku boleh? Ataupun Tengku akan arrow ke orang lain? Macam mana? Boleh, nak direct saya pun tak ada masalah. Nak arrow ke orang lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya sekarang ni, saya bagi dekat saya punya sahabat jugalah untuk mengajar harmonic pattern tu? Danish Idlan. Danish ya? Danish. Danish Idlan. Yes. Okay, apa-apa boleh PM lah, PM je, PM Tengku Ajlani. Okay, nanti tulis dekat komen eh. Boleh. Nantilah lepas kita okay on air ni. Okay, James Edwin Thompson, salam sejahtera tuan. Nak bertanya Tengku ni, kebanyakan trader KO bila trader tersebut mengalami fenomena ini. Bila trader rasa tekniknya tidak berkesan. Okay, modify enter market gagal and modify again. Orang putih cakap cycle of doom. Apa action Tengku untuk counter problem ni? Boleh share. Okay. Okay. Maknanya saya pening ingat soalan dia. Pening ingat dengan soalan dia. Sentiasa KO. Kebanyakan trader KO. Sentiasa KO. Jadi dia minta lah share sikit. Apa action Tengku pada nak counter balik problem ni? Counter balik yang selalu KO. Tekniknya tak berkesan. Enter marketnya gagal. This ni tak boleh nak salahkan teknik. Teknik betul. Cuma tu semua yang selalu gagal ni, money management, emosi. Tentang kefahaman kefahaman teknik pun penting. Tepat mana kita nak entry kan. Kadang set up tak sampai, nak juga masuk, tu masalah juga. Sekali masuk hentak. Money management sebab penting. Sebab tu kena ada mentor lah. Betul, betul. Mentor penting. Mentor akan boleh guide kita. Janice Edwin Thompson, thank you. Bagus soalan ni sebenarnya. Sebab apa trader di luar sana sentiasa saja gagal apa semua kan. Dia kena tengok balik kefahaman yang kita faham. Betul. Tentang teknik ya, Tengku ya. Betul. Okay, baik. Kemudian goal tuan trade tak? Goal? Tak, tak minat juga. Goal GBP tak minat. Tak minat eh? Tak minat. Oh, tak suka. Suka eh? Apa lagi pair yang tak suka? Pair yang berkaitan GBP. Oh, yang berkaitan dengan GBP? Semua tu saya tak suka. Baik. Itu je. Okay, cucu boleh Syabah, trader anak muda. Asal? Saya asal Kedah. Kedah, okay. Baik, asal Kedah ni cucu boleh ni daripada Terengganu. Oh, Terengganu. Ni orang lama pun silent juga. Dah berkali-kali jemput datang, dia tak mau datang juga. Aduh. Suruh datang. Nak suruh dia kongsi pengalaman je. Aduh. Cucu boleh. Okay, baik. Sekarang ini apa yang sedang Tengku lakukan untuk diri sendiri untuk maju, dan apa yang dilakukan sebagai seorang trader? Sebab kita di penghujung ni, kita berikan sedikit ruangan lah. Okay, boleh. Macam sekarang yang saya buat, saya pun beritahu tadi awal, saya sekarang account manager untuk T-Rox. Okay. So sekarang saya fokus sambil-sambil trade, sambil-sambil saya pun ada group signal. Group signal. Oh, ada. Ada group signal. Bagus. Saya provide. Okay, okay, okay. Free. Masuk je. Telegram ataupun? Telegram. Okay, baik. Telegram. And then saya fokus jaga-jaga client lah. Saya bahagian develop. Itu yang saya fokus sekarang. Yelah, macam account manager lah. Yes, macam account manager lain. Di masa depan ada macam kelas harmonic pattern yang akan diadakan oleh grouping daripada Tengku? InsyaAllah dalam lagi 2 minggu insyaAllah. Kita orang pun sekarang dalam tengah dalam planning untuk buat kelas dekat ni lah, KL Binjai 8, Office T-Rox. Dekat mana? Office T-Rox, Binjai 8 Premium Soho. Oh, Binjai 8. Ya, yeah, Binjai 8. Di situ lah. Maknanya memang ada kelas. Memang kat situ kita akan buat kelas.
untuk Harmonic Pattern coming soon. Macam sekarang ni team-team lain jugalah buat kelas basic MT, apa basic forex, basic MT4, semua dia cerita SNR. Oh, termasuk dengan basic sekali. Yes, semua kita ajar. Oh, sebelum pergi ke Harmonic Pattern, ajar asas. Yes, ajar asas. Ni peluang untuk trader-trader baru untuk bersama dengan Tengku eh. Okey, boleh PM Tengku Ajlani dekat Facebook dia, PM je lah untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kalau nak friend nanti penuh, jumlah orang popular kan. Jangan. Okay, baik. Nak share untuk apa cari grup Telegram Tengku? Oh, nama grup Telegram saya. Nama Telegram saya Pak Abu FX Trading. Pak Abu? FX Trading. Pak Abu, maksud Pak Abu? Tak ada maksud pun. Sebenarnya time tu tak ada idea nak buat nama. Okay. Macam member lah, mantap Pak Abu, mantap. Okay, aku bola Pak Abu. Mantap Pak Abu. Mantap. Oh, ingat kan? Tak ada masuk. Anak bawah umur. Tak, kan? Tak ada, tak ada masuk. Memang random semua. Random. Okay, baik. Signal Pak Abu, terima kasih. Sifu-sifu forex dia dah bantu dah kat situ. Jadi Ahmad Sofian boleh cari dekat Signal Pak Abu eh. Betul. Okay. Dan di akhir ni saya beri peluang kepada Tengku untuk mengucapkan dua terima kasih kepada siapa yang telah membantu. Boleh. Silakan, silakan. Okay, jangan lupa tu orang-orang yang dah banyak membantu tu. Boleh, saya takkan lupa. Okay. Alright, first saya nak ucapkan terima kasih lah pada family, pada Allah yang banyak bantu saya. Walaupun kadang sometimes saya down, fikir nak give up, motivation tu dari kawan-kawan, family. Family tahu? Family tahu. Awal-awal family, ibu ayah tahu? Tahu. Mula-mula ibu ayah tentang juga benda ni. Bagus. Macam apa forex ni? Sekali kita satu je tunjuk hasil. Baik. Tunjuk hasil. Tunjuk hasil tu penting. Mula tunjuk hasil, diorang keep support lah. Support restu orang tua tu. Yes, tu penting. Then keep support kawan-kawan. Ajmal, Ajmal. Ajmal, yes. Dia juga satu-satu. Okay. Ajmal pula, terima kasih sebab kenalkan saya dengan forex. Kalau tak, sebelum ni saya starting MLM. Tapi saya tak aktif. And then dia terus call cakap, jom buat forex dengan aku. Kat situ saya start belajar dalam forex, belajar trade, belajar marketing apa semua. Forex bukan menipu, bukan MLM eh. Bukan. Anda trade sendiri. Yes. Modal anda, anda trade sendiri. Betul. Ha, tapi tak tahulah kalau anda berani nak bagi modal kat orang, pulang lah. Yes. Risiko tanggung sendiri. Tayo, tayo. Tayo, trade on your risk. Okay, selain benda tu, macam Papa, Morgan. Okay, yes, Papa, okay, Morgan. Teknik harmonic pattern ni daripada siapa? Papa. Okay. Dia yang banyak ajar saya. Baik. Tentang trading. And then Adi Zohar, salah satu saya punya team juga. Baik. Dalam T-Rox, diorang banyak guide saya dalam forex. Ajmal banyak guide saya. Especially Ajmal lah, saya dengan dia dah 3 tahun. Saya partner dengan dia. Lama tu. 3 tahun. Memang apa-apa pun, apa-apa jadi, jadi sekali. Apa-apa pun hadap benda teruk, hadap sekali. Hadap sekali. Semua dari dulu dengan dia. Bagus. Itulah ikatan persahabatan yang macam tu lah. Yes. Untuk kita berjaya sebenarnya. Cik kawan, cik kawan. Lepas tu cik mentor. Betul. Yang betul. Tak kisahlah mentor siapa pun. Janji anda dapat satu mentor, anda pegang elok-elok. Okay, terima kasih. Lagi ada? Lagi itu sahajalah. And then okay. Terima kasih juga pada Papa dengan Adib, dengan Syed dan kawan-kawan lain yang bagi peluang Syed boleh run dekat T-Rox. Okay. Okay. Alhamdulillah. Dan Pak Sudu akan semoga Tengku akan terus berjaya. InsyaAllah. Amin. Dan impian untuk mendapat menyimpan untuk masa depan akan tercapai. InsyaAllah. Dan sekarang ni dah 10,000 kot. Tak tahu. Okay, baik. Kepada semua, terima kasih kerana memberikan perhatian. Ini dia satu lagi perkongsian daripada Tengku Ajlani. Okay, boleh PM untuk bertanya apa saja kepada Tengku Ajlani. Betul. Okay, terima kasih kepada semua. Dan selepas ini kita akan bersama dengan analisa pasaran. Dan sekali lagi terima kasih Tengku kerana sudi bersama dengan CTC. Yes, CTC juga terima kasih sebab menjemput saya. InsyaAllah. Terima kasih kerana sudi datang. Okay, baik. Sebelah.